Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, khususnya warga Losari Rembang Purbalingga, hari ini saya akan melaporkan kondisi hari kedua, hari Minggu, tanggal 7 Februari, yaitu melaporkan situasi dan kondisi bahwa himbauan Gubernur Jawa Tengah ini dijalankan oleh masyarakat desa kami Losari Cepring Mambing bagaikan desa yang mati, tidak ada aktivitas kegiatan di rumah. Ya, inilah bentuknya. Di komplek Balai Desa Losari, saya berdiri melaporkan hari kedua bahwa kegiatan diam di rumah ini benar-benar berhasil. Di komplek Balai Desa sepi mamring, juga di komplek Pertokan Pasar Manis sepi juga. Dan di komplek RT saya, RT 1 juga benar-benar sepi. Inilah saya laporkan di pukul 8:30 bahwa kegiatan diam di rumah ini cukup berhasil. Semuanya ini sepi, tidak ada orang yang keluar. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa Atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Ini bentuk masyarakat taat kepada perintah Allah dan perintah pemerintahnya, yaitu ulil amri. Mudah-mudahan ulil amri di Losari adalah amanah, sehingga rakyatnya selalu taat, insya Allah. Inilah di sekitar komplek Masjid Baitul Salam Losari yang belum jadi, yang insya Allah akan diteruskan. Ini juga sepi sekali, tidak ada kegiatan dari masyarakat. Jadi benar-benar tidak ada kegiatan yang berarti karena masyarakat semuanya di dalam rumah, ya. Jadi ini sepi sekali desa saya Losari. Mudah-mudahan dengan tambahan tidak ada kegiatan untuk hari ini, hari kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap sehat walafiat dari virus corona.